ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وصحبه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ضيوف الله، ضيوف الرحمن، yang diberkati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata yang paling pantas kita ucapkan di siang hari ini selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah takdirkan kita duduk di tempat paling mulia ini. Duduk di tempat yang sangat mustajab. Di antara jutaan manusia yang sedang hadir di Arafah siang hari ini, di antara miliaran umat Islam di seluruh dunia, Allah pilih kita. Allah pilih kita, Allah undang kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, bukan karena kita orang hebat, tapi Allah ingin jumpa dengan kita. Allah ingin melihat kita. Allah ingin melihat pengorbanan kita seperti apa. Saya tahu antum semua kesini dengan berbagai macam cerita masing-masing yang tentunya penuh dengan perjuangan. Pun siang hari ini saya lihat kondisinya luar biasa, sangat kronik, overload, panas luar biasa, tapi tidak seberapa sekalian. Belum pengorbanan ini, belum ada apa-apa. Karena itu, sekali lagi saya minta kepada antum semua, jangan mengeluh, jangan keluar kata-kata yang tidak pantas, jangan keluar kata-kata yang tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini patut disyukuri. Ada begitu banyak orang di negara kita yang ingin hadir di tempat ini, tapi Allah belum undang, tapi Allah mengizinkan. Maka teruslah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah. Jangan pernah lepas lisan ini mengucap-ucap pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, biyufullah, biyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Yang kita lakukan hari ini adalah poin utama dari perjalanan haji kita. Wukuf, berdiam diri. Kenapa kita harus berdiam diri? Allah tahu kita ini manusia yang sibuk. Mungkin kadang-kadang kita ini sok sibuk, banyak bergerak, tapi sedikit gerakan kita untuk Allah, sedikit aktivitas kita untuk Allah. Kita lebih sibuk memikirkan dunia kita, kita lebih sibuk memikirkan bagaimana hidup kita supaya nyaman, supaya enak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, keluarga terjamin, tabungan banyak, deposito banyak. Kita sibuk memikirkan itu, kerja pagi pulang malam setiap hari tanpa henti. Allah ingin kita berhenti sebentar, berdiam sebentar di tempat mulia. Untuk apa? Kontemplasi, merenung ini, berhasabah, menghitung-hitung. Lama kita di dunia ini lebih banyak untuk Allah apa untuk dunia? Lebih banyak untuk Allah apa untuk diri kita sendiri dan keluarga? Silakan dihitung masing-masing, silakan dihisap masing-masing. Hasilu
qabla an akhasamu. Sebelum nanti kita akan benar-benar mengalami hari penghisapan yang mirip seperti ini kira-kira. Kumpul di padang mahsyar, panas, ini keringatnya mungkin tidak seberapa. Nanti mungkin kita bisa memandikan dengan keringat, bahkan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Ini semua miniatur yang akan terjadi nanti di hari akhir. Maka sebelum itu terjadi, yuk lakukan hisab diri kita, hitung-hitung diri kita, evaluasi diri kita. Pantaskah kita masuk surga? Ibadah kita, sholat kita bisa membawa kita surga. Sholat kita yang sering lebih tidak khusyuk dibanding khusyuknya. Sholat kita yang kadang-kadang cuma selingan dari aktivitas kita. Sholat kita yang ketika takbir kita memandangkan pikiran kita melayang kemana-mana. Padahal kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi qiyamah sholat. Ibadah pertama yang dihisab adalah sholat. Jemaah sekalian, sholat, perbaiki sholat. Maka nanti ketika antum pulang ke tanah air, fokus pertama perbaiki kualitas sholat. Yang laki-laki, usahakan jamaah di masjid tepat waktu. Karena hari ini kita banyak menjadikan sholat kita hanya selingan aktivitas kita. Bahkan kadang kita sedang di kantor, sedang meeting jam 3:30 tiba-tiba, ya Allah Akbar, Allah Akbar, kok sudah azan lagi? Perasaan tadi baru zuhur. Artinya sholat mengganggu kehidupan kita, mengganggu aktivitas kita. Apa dengan amal ini yang mau kita bawakan Allah? Tidak mungkin rasanya kita masuk. Apa lagi? Sedekah kita sudah tidak besar jumlahnya, tapi lebih besar.